sadis. Sultan Ragil Baginda, siswa kelas 6 sekolah dasar di Deli Serdang, Sumatera Utara, ditikam pamannya sendiri saat mengikuti pelajaran di kelasnya. Sultan meninggal dunia di lokasi, sedangkan pelaku melarikan diri. Entah apa yang merasuki Rahmat, pria 32 tahun, warga Sei Semayang, Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan sangat tega menghabisi keponakannya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Bahkan lebih mengerikan lagi, peristiwa berdarah tersebut terjadi saat korban Sultan Ragil Baginda sedang mengikuti pelajaran di kelasnya. Dari keterangan, tiba-tiba pelaku langsung mendobrak pintu kelas dan langsung menusukkan pisau dapur yang dibawanya ke dada korban yang saat itu tengah mengikuti pelajaran baca tulis Al-Quran. Sultan Ragil Baginda pun tewas di tempat kejadian akibat lukanya yang parah. Habis apel pagi, itu anak-anak semua masuk ke kelas. Terus kemudian mereka membaca surat-surat pendek. Kemudian Bu Santi ini selaku wali kelas, biasanya itu mengajar seperti biasa, nggak ditutup pintunya. Cuman kali ini ditutup. Pintu langsung didobrak, langsung dituju anak tersebut, dan langsung dicucurkan pisau ke jantung bagian sebelah kiri lah itu kan. Belum diketahui motif pembunuhan sadis ini, tapi sebelum kejadian, keluarga korban mengaku mendapat ancaman dari pelaku. Masalahnya nggak tahu bang, cuman palaiku ini apa namanya, kayak nyari-nyariin adikku aja gitu, kayak dendam gitu. Apa masalahnya? Nggak tahu, tapi tujuannya nggak ngancem keluarga dari keluargaku gitu. Terakhir adikku yang kena. Sementara dari hasil olah TKP, petugas unit Reskrim Polsek Medan Sunggal dan tim Inafis Polrestabes Medan menyita pisau yang digunakan oleh pelaku. Anggota sudah tersebar, kita sekarang lagi mengejarnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dapat ditangkap. Saya juga memohon kepada warga, sanak keluarga, masyarakat di sini yang memang mengetahui keberadaan yang bersangkutan dengan ciri-ciri tertentu, sampaikan kepada kami. Polisi masih terus menyelidiki kasus berdarah ini dan mengejar pelaku yang melarikan diri. Yono Syaputra melaporkan untuk NET.